Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayamers, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan segala sesuatu apapun. Hari ini saya akan mengecek ayam Bangkok ya teman-teman, ayam Bangkok peliharaan saya. Ini kondisi lagi gerimis, masih gerimis habis hujan deras ya teman-teman. Kita mau cek bagaimana keadaan dari ayam Bangkok ya, yang saya pelihara di kandang ini. Apakah ada yang sakit? Mari kita lihat. Kita cek satu persatu teman-teman. Biasanya ciri-ciri dari ayam yang sakit yaitu mager ya, alias malas gerak. Selain itu juga ditandai dengan malas makan. Ini tadi sudah dipakan semua ya teman-teman. Bisa juga terindikasi dari kotoran yang encer juga berwarna hijau, itu menandakan ayam lagi sakit. Alhamdulillah ini kondisinya sehat-sehat ya teman-teman. Coba kita cek satu per satu. Ini kotorannya ya, sudah cukup banyak. Waktunya membersihkan ya teman-teman. Ini dia ayam-ayamnya. Yang ini tadi saya keluarkan. Ini juga kondisi sehat semua ini. Ini saya berikan sedikit makanan kering, sedikit ya teman-teman, agar kelihatan nafsu makannya bagus atau tidak. Sebenarnya tadi sudah dikasih makan sampai kenyang. Nah, ini kita juga bisa terapi ya untuk diri sendiri teman-teman. Jadi menyenangkan melihat ayam peliharaan kita sehat, makan bareng, sangat menyenangkan. Ini kandang buatan saya sendiri ya, jadi seperti ini bentukannya. Jika teman-teman mau mencontoh silahkan. Ini ada 6 kotak, saya bikin tingkat jadi 3 bawah dan 3 atas ya teman-teman, seperti ini. Dan di tengahnya itu ada tempat kotorannya. Oke, yang kita review hari ini adalah kesehatan dari si ayam. Mari kita lihat apakah ada ayam yang sakit. Kita tengok yang lain ya. Kalau ini horen ini teman-teman, horen tapi jantan. Wah gemuk banget ini. Keadaan sangat sehat juga. Ini horen jantan, jadi nggak bisa bertelur, jadi disisihkan di sini, nanti bisa di sembelih untuk selamatan atau hajatan lainnya juga bisa. Nah, ini juga sehat. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini juga kondisinya sehat. Ini tinggi banget ini, masih linciran sudah segitu ya. Besar banget ini, calon big size ini. Ini ya teman-teman, ini besar sekali ya seperti ini. Ayam Bangkok tarung ini masih muda ini teman-teman, masih bisa gede lagi. Nah, seperti ini kakinya.
ini yang biasa disebut sisik naga, kaki sisik naga ya, sangat kering sekali dua-duanya seperti ini ya teman-teman. Kakinya, kaki yang sangat kering, kondisinya sehat ini teman-teman. Sangat sehat sekali. Tidak ada goham atau sariawan ya. Tampan sekali ini teman-teman. Oke, sangat gagah dan calon big size. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, mantap. Wah, kepalanya sampai sundul ya. Oke, coba kita lihat yang lain. Kalau ini masih anakan, umuran 3-4 bulan ini teman-teman, sehat, sehat semua. Oke, lalu yang ini juga calon indukan, tapi masih muda, sehat juga. Ini anakan ya, indukannya masih jalan-jalan ini, anaknya cuma ada 3 ekor. Sip. Ini juga alhamdulillah kondisinya sehat-sehat semua ya. Dan sebenarnya masih banyak ini di belakang sana ya teman-teman, sana-sana juga di dalam sana. Ini yang anakan-anakan, tapi kondisi lagi hujan, jadi ya terpaksa kita cek nanti setelah hujannya reda atau sudah terang. Coba yang terakhir kita cek di sini ya. Wah, ini ya. Oke, alhamdulillah sehat semua. Sip. Mantap. Oke, teman-teman semua, sehobi ayamers, inilah aktivitas sehari-hari saya. Jadi tetap harus dicek ya, dari makannya, dari kesehatannya, dari kebersihan kandangnya, biar ayam teman-teman juga selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di channel saya. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe, like, serta komennya untuk kemajuan channel kita ini. Dan terima kasih besar-besarnya untuk teman-teman semua ayamers dimanapun kalian berada. Semoga ayam-ayamnya dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayamers, mantap.